Halo, assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya, masih di channel YouTube yang paling madep se-Indonesia ya, Beben TV Reborn. Di vlog kali ini Mang Beben mau ngasih lihat nih kondisi si Joro ya. Jadi kan si Joro teh Mang Beben ikut sertain di kontes ketangkasan anjing pemburu di Subang ya, yang tadinya rencananya diadakan tanggal 14 Agustus 2022. Cuman sama panitianya itu diundur jadi tanggal 21 Agustus ya, di minggu depan. Nah, ini teh si Joro teh pas tanggal 14-nya teh sama Mang Beben teh dibawa buat berlatih ya. Jadi biar nanti pas kontesnya tuh jos gitu. Tanggal 14-nya kemarin, minggu kemarin Mang Beben bawa di pembukaan gede yang di Arjasari. Nah, alhamdulillah sih bagus euy. Dari sprint, terus dari pas lawan babinya si Joro bagus, ada peningkatan kurang lebih Mang Beben hitung di detikannya itu sekitar, mulai dari lari sampai gigit dan gak lepasnya itu sekitar 6 sampai 7 detikan lah. Lumayan ya kalau untuk kelas seorang pemula lah, anjing pemula. Cuman aduh, si Joronya ternyata agak sedikit cedera Mas Bro. Jadi pas Mang Beben ini teh di ininya nih, dagu ininya tuh dia kena cium sama babinya ya. Dan kemarin sih sempat ada darahnya, cuman diobatin. Akhirnya udahlah. Darahnya berhenti, cuman sekarang pas besoknya Mang Beben tadi lihat agak bengkak. Jadi tadi si Joro Mang Beben mandiin, terus Mang Beben juga obatin juga, kasih antibiotik, terus ininya dilap pakai alkohol juga ya. Dan ya udahlah, sekarang kita cekidot kondisi si Joro sehabis latihan kemarin ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap cekidot Mas Bro. Nah ini nih Mas Bro, kondisinya si Joro ya. Udah Mang Beben mandiin juga, tadi dibersihin, terus udah diobatin juga, kasih antibiotik dan lain-lain. Alhamdulillah sih kondisinya membaik, cuman agak sedikit bengkak aja ya. Joro, jadi ya yang namanya anjing dipakai ini ya, yang namanya anjing dilatih ke babi pasti agak-agak cedera gimana gitu. Pas di Garut pas latihan sama Ploki juga sedikit cedera, terus kemarin juga Mang Beben niatnya untuk mematangkan sebelum kompetisi kontes di Subang ya, dan ternyata kemarin cedera lagi Mas Bro. Tapi untungnya si Joro itu mentalnya kuat ya. Meskipun si Joro pitbullnya badannya kecil, tapi dia mentalnya mental baja Mas Bro. Tuh lihat ya, bisa Mas Bro lihat nih banyak bekas-bekas si Joro cedera. Soalnya si Joro mah cederanya tuh bukan karena diadu sama babi aja, tapi diadu sama anjing di kandang Mang Beben juga dia mah banyak cederanya. Terakhir dia diadu sama si Shadow yang anjing dari Pond Sleepy, karena si Shadownya itu lepas, terus dia nyamperin ke si Joro. Joro awalnya kalem, cuman si Shadownya ngajak main, terus akhirnya diadu. Pernah diadu juga sama si Cantik. Dan si Joro juga ini bekas anjing galak lah, cuman sekarang aja dia jadi baik di Mang Beben. Joro, hai sini lihat. Tuh, ini dulu ya. Nih. Ini dulu, nah yang ini nih, yang pitak ini nih. Ini dulu bekas digigit sama si MJ, si Michael Jackson ya, anjing Mang Beben tuh. Terus mana lihat sih, yang kemarin di Garut. Tuh. Ini yang kemarin di Garut. Ini nih. 1, 2 ya. Terus mana lagi kamu teh, luka teh? Nah ini nih, ini juga yang kemarin bekas di Garut nih. Baru mau kering. Terus mana lagi kamu teh? Ini ya. Tuh ini juga nih udah pada kering tapi. Nah kalau yang terakhir kemarin, ini nih Mas Bro, yang terakhir kemarin mana nih? Diam dia pengen lihat tuh. Pengen lihat tuh, diam jarunya. Nah ini nih yang bengkak ini nih. Nuh ini yang bengkak nih, soalnya kemarin ini sempet rada bolong juga nih, luka yang ininya nih, di bawah ininya nih bolong nih. Tuh lihat ya. Diam jarunya, diam. Tuh. Jadi kemarin si Joro itu dia gigitnya tuh gigit pas pisan sama
cungurnya babinya ya, babi hutannya digigit sama si jorong nggak lepas, tapi taring si babinya itu juga masuk ke sini nih. Jadi ininya agak-agak bengkak nih, kayak digigit sama non ya. Jadi bengkak sebelah kayak yang nyeri huntu mas bro. Tapi dah dia mah kuat ya, kuat dia mah nggak apa-apalah. Masih ada persiapan 1 minggu lagi buat jaga kondisinya si Joro ya. Sekarang kita coba lepasin aja si Joro ya. Joro yuk, orang jalan-jalan dulu. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya. Uyuhan atuh ya, kemarin sama Mang Beben dibawa latihan, si Joronya pagi-paginya beres ngecrot mas bro, dia tuh ya habis kawin sama anjingnya punya siapa, anjing punya si Kang Chandra ya, habis dikawinin sorenya sama Mang Beben dibawa buat latihan. Lepasin sini, ayo. Enggak lah, jag. Buat si Jorma mana nanya. Stas. Tuh, jag. Ih, ototnya makin kering mas bro. Terus kalau ada yang nanya ya, si Jorma itu dia bukan tipe anjing yang ukurannya gede atau ukurannya XXL nya atau XL atau big size, enggak. Si Joro itu lebih ke ukurannya tuh medium. Small size medium lah, bukan medium up tapi medium ya. Tuh, Joro, sini. Sini. Hey. Hey. Come on. Good boy. Hey. Come on. Dia mah susah buat dipanggil, Mas Bro. Come on. Good boy. Good boy. Sini, come on, good boy. Star. Come on. Tuh, sehat ah ya. Enggak apa-apa. Jadi jantan mah jangan cengeng. Tuh, sekarang mah dia kalem, Mas Bro. Sini lihat. Ada orang, soalnya nanti mau dibawa jalan ada orang, takutnya orangnya takut. Jadi mas bro ya, nanti untuk di kontes ketangkasan anjing pemburu di Subang Jaguna Cup 1 itu rencananya Mang Beben ikut di kelas umum, terus si Joro juga si Muso punyanya dari Plocky and the Clan juga mau ikutan di kelas umum juga ya. Jadi pokoknya mah tetap cekidot ya. Ya kalau Mang Beben sih nggak ngudag juara ya, yang penting mah jadi lebih ke ikut berpartisipasi aja ya anjing pemburu. Soalnya banyak yang ngomong, wah Mang Ben anjingnya cuma selfie. Nah ini Mang Ben mau buktikan kalau si Joro itu bukan sekedar anjing selfie mas bro. Tuh lihat di depan anjir ini marabal si agala roblog budak sekolah ti ini bapak nama. Nah kemana? Hei, ah si ini mah yang Joro mah pengen ini, pengen main air. Jangan, kan kamu teh lagi luka kamu teh udah. Oh, soalnya dia kemarin waktu itu teh kan dapat bayawak di sini. Udah, enggak ada bayawaknya lagi, bayawaknya juga udah enggak ada, udah kelihatan lagi. Hey. Sini. Enggak boleh. Wah. Di sini, soalnya kan dia biasa berenang di itu tuh, Kumang Ben tuh biasa dibawa berenang di sana. Sekarang airnya lagi saat ya, lagi nggak ada, jadi mau bisa berenang. Tuh lihat dianya lagi baru, lagi bengkak. Hei, lihat sini, gigirnya lihat sini, sebelah sini. Tuh, giginya bengkak tuh itu tuh. Tapi nanti insya Allah lah 2-3 hari lagi juga kempes. Hei, Joro sini lihat. Si Joro mah kuat, ayo dibawa jalan juga. Itu tinggal di kamar abalnya garoblok budak SMA teh. Dasar siapa penerus Indonesia teh. Aduh aing. Hei, come on. Hei. Sini. Sini, come on, pulang. Tuh.
Hei pulang. Hei pulang. Mau pulang gak? Come on. Come on, pulang. Pulang ayo. Aman lah. Dia masih aktif bergerak. Tidak muyung. Makan masih bagus, vitamin masuk. Terus masih aktif tuh, masih aktif, masih agresif. Tuh, masih bisa lari-lari, aman. Si Jolo mah kuat dah. Iya tuh, bloodline anjing jirung atuh. Kieu ye. Jadi bandel. Lihat Mas Bro ototnya. Otot kaki belakang. Tuh, lihat spearnya. Paling suka Mang Beben ke dogis yang ada spearnya kayak gini tuh ya, meskipun badannya kecil tapi ototnya keluar. Tuh. Lihat nariknya. Ototnya keluar gitu, Mas Bro. Oke, sekarang kita masukin dulu si Joronya ya. Sambil Mang Beben juga ini mau lanjut nyangu, mau lanjut bikin nasi buat makan. Hei, enggak boleh, enggak boleh. Lihat yang lain rame langsung. Kita coba si Joro deketin sama si Bi. Sini lihat. Bi. Paling kalem gue diam. Masuk. Gak boleh, masuk dulu. Good boy. Good boy. Sini talinya lepas dulu talinya. Hey. Ya. Oke. Okay. Istirahat sampai nanti di Subang. Oke, okay, gaskeun. Oke, Mas Bro. Mungkin sekian ya vlog Mang Beben. Tadi update kondisi si Joro. Persiapan sebelum kontes Jaguna Cup di Subang. Sekarang Mang Beben mau lanjut nyangu dulu ya buat makan dogi-dogi Mang Beben. Pokoknya tetap jangan lupa di like, comment, share, sama subscribe channel YouTube yang paling madep se-Indonesia, Beben Piribon. Kalau ada iklan omat jangan skip ya. Hatur nuhun.